working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, unlikely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a f***ing name. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Setiawan Way, guys. Nah, kali ini, guys, kita akan hunting burung lagi, guys. Jadi, kesempatan kali ini kita akan hunting di daerah safari ini, guys. Nah, nanti kita akan temukan burung apa atau satwa apa yang kita temukan di kamera, kita akan infokan ke kalian, guys. Nah, jangan di skip untuk video ini, guys. Tonton sampai selesai supaya kalian bisa ikut menikmati jelajah alam bersama Setiawan Way, guys. Oke, let's check it out. Yes, kita akan cari di mana sumber suara itu, guys. Nah, dari sebelah sana, guys. Ternyata ada yang menembak, guys. Omae wa mou shindeiru. Pantasan burung-burung pada ini berisik semua. Ini dia. Nih, mbak, pantasan ini burung-burung pada berisik ini. Kita baru nyariin konten malah gak nemu. Guys, dari jauh kita melihat ada sepasang jalak kebo. Tapi ini dia sembunyi, nah itu kelihatan, guys. Disembunyi di rumput itu, kurang jelas. Kita akan coba cari sudut pandang yang lebih jelas, ya, guys. Ada rua-rua. Rua-rua. Dia sudah sembunyi lagi, guys. Ada suara burung lain juga. Tapi belum terlihat sama sekali fisiknya, guys. Baru suaranya aja. Itu ada di pedalaman hutan sana. Lihat dari savana hanya
burung jalak kebu, guys. Dan di sana itu, guys. Nah, ini burung apa ini, guys? Semacam alap-alap, guys. Ya, alap-alap, guys. Ya, baru berburu. Kita akan amati berburunya, guys. Apa yang akan dia terkam, guys? Dia bisa terbang stabil begini, guys. Oh, ya, pindah lagi. Dia mencari mangsa di tempat lain, guys. Ini, guys, dia terbangnya stagnan begini. Waduh, kabur, guys. Gambarnya kabur. Tunggu sampai nanti dia mendapatkan apa ya, guys. Kita akan coba lebih mendekat lagi, guys. Oh, ternyata burungnya mendekat ke sini, guys. Kita akan coba mendekat lagi. Dia buru, guys. Dia semakin menjauh. Sepertinya dia mengetahui kita, guys. Ya, terpaksa kita ini aja. Cari burung lain, guys. Ini di sini tadi ada burung. Apa ini? Kita cek lagi lebih dekat. Sempat lihat perkutut atau unai ya, guys, tadi, guys. Tadi sempat terbang melewati kita. Cuman tidak terekspos kamera, jadi kurang jelas. Itu tadi burung apa? Oke. Nah, dia ada di puncak sini, guys. Kita akan coba cari ketemu tidak ya. Tuh, guys. Tidak terekspos, guys. Ya, guys, kita akan coba masuk di sini, guys. Akan lebih mendekat lagi supaya bisa menemukan satwa-satwa yang
ada di area ini, guys. Ada apakah nanti di sebelah sana, guys? Kita coba mengamati lagi, guys, lebih jauh. Sepertinya memang kosong, guys. Untuk satwanya tidak terlihat sama sekali di sini. Karena ini juga sudah waktunya istirahat burung-burung dan binatang lain. Nah, ini kita masih menemukan beberapa, guys. Cuman tidak tertangkap oleh kamera karena ini kurang terang. Dan untuk ini, wah, ini, guys, ada the flycatcher di sana. Tidak tertangkap, guys, oleh kamera karena jarak dan burungnya juga bersembunyi, guys. Kita akan coba cari ke tempat lain. Sebelah sana, guys. Ada burung jalak kebo. Kita lihat di sebelah sana, guys. Nah, ini pemburu yang tadi, guys. Pemburu yang tadi itu dia sama bapaknya. Ini masih bocil, guys. Lebih gedean senjatanya daripada bocilnya. Dan alhamdulillah mereka tidak mendapatkan sesuatu. Jadi kita habis melihat segerombolan burung flycatcher. Kita ke arah sini, guys. Coba pantau lebih jauh lagi. Siapa tahu kita bisa mendapatkan view yang bagus. Mana ya, guys? Kita coba cari lagi. Itu di sana, guys. Kita ada di sebelah sana. Nah, dan posisi ini tuh ternyata tepat di pinggir jurang, guys. Guys, selain di sana ada jalan tambang, guys, kita melihat sesuatu, guys, di bawah ini. Ternyata ada
anak anjing comel, guys. Dan dia itu baru apa itu ya, guys? Wah, sempak. Wah. Ternyata dia maling sempak. Nah, dan anjing ini dia ngelihat kita, guys. Wah. Dia menyatu dengan pasir, guys. Tidak terlalu kelihatan dari atas. Karena tadi dia bergerak, makanya terlihat. Nah, sini. Tidak terlihat kan, guys? Setelah kita zoom baru terlihat ini anak kancingnya ini, guys. Induknya mengamuflasekan anak-anak mereka supaya tidak terlihat dari atas. Cara untuk bertahan hidup dari mangsa, guys. Oke, guys, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Karena waktunya sudah hampir malam dan ini udah azan maghrib, kita akan lanjut di next session ya, guys. Nah, jangan lupa untuk terus mengikuti channel kami dengan cara klik subscribe dan jangan lupa untuk like-nya, guys. Tombolnya pun untuk loncengnya jangan lupa juga ya, guys. Nah, supaya channel kita tetap bisa mengupdate informasi seputar satwa di alam liar maupun di aviari. Oke, sekian dari konten kali ini, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Bye.